Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta nikmat kekuatan untuk dapat bergabung kembali bersama di kelas Visual Basic. Ini pertemuan yang ketujuh, ya. Jadi, saya rasa ini pertemuan kita di akhir sebelum UTS, ya. Jadi persiapan, siapkan diri kalian untuk UTS di minggu depan. Untuk soal-soalnya nanti kita bahas di grup, untuk masalah bentuk seperti apa soalnya UTS-nya nanti dibahas di grup. Dan tidak jauh beda dengan apa yang saya berikan di materi-materi sebelumnya dan materi-materi yang sudah saya ajarkan pada hari ini, untuk saya masukkan ke dalam UTS-nya nanti. Jadi dipersiapkan, ya. Untuk yang codingannya error-error, silahkan diperbaiki untuk penunjang di UTS-nya nanti. Salawat serta salam tak pernah tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Jadi terlebih dahulu saya sampaikan bahwa ini sudah jam 5.57 PM. Artinya sudah dekat buka puasa. Jadi sebelum kita berbuka puasa, saya buatkan materi. Jadi nanti kemungkinan saya akan pause untuk beberapa menit ke depan untuk agar bisa berbuka puasa terlebih dahulu. Jadi jangan lupa siap-siap siapkan dirinya kalian, ya. Kita akan UTS, kemungkinan akan UTS di bulan puasa. Ya, baik, langsung saja. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke materi kita di modul ketujuh. Ini untuk bagian subroutine, ya. Subroutine, jadi untuk pembahasannya agak sedikit sih, untuk pembahasannya tidak panjang sepanjang dengan materi-materi yang sudah saya ajarkan. Jadi untuk hari ini kita bahas subroutine, ya, di mana mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Visual Studio dan mampu membuat program sederhana menggunakan visualbasic.net atau Visual Studio. Kemudian mahasiswa mampu membuat prosedur dan fungsi dan mengaplikasikan pada program pembuatan program sederhana. Ya, modul 7, di mana subroutine ini biasa disingkat sebagai sub, ya, atau sub, merupakan suatu objek program yang terpisah untuk digunakan suatu pekerjaan tertentu. Penggunaan yang umum untuk menghemat kode program bila terjadi proses yang sama diulang berkali-kali. Nah, salah satu bentuk subroutine di dalam Visual Basic dikenal dengan event dari komponennya. Jadi sub ini biasanya kita jumpai pada saat kita buat sebuah codingan, ya. Contohnya seperti ini. Saya tampilkan di dalam Visual Studio. Ya, contoh ini modul 7. Ya, modul 7. Saya browse dulu. Di sini ada materi, kemudian Visual Basic, program buat materi lagi, modul 7. Select folder modul 7, contoh. Ya, jadi boleh tidak diikuti dulu, ya, karena saya ingin berikan contoh. Ya, toolbox, kita tunggu toolboxnya tampil. Ya, oke. Nah, contoh dari subroutine itu, ya, seperti ini contohnya. Jadi pada saat teman-teman klik dua kali, nah ini ada tampil sub, si subnya ini. Inilah disebut sebagai subroutine, ya. Jadi itu apa, merupakan satu oblog program yang terpisah untuk digunakan sebagai suatu pekerjaan tertentu, yaitu, ya, sebagai disebut sebagai sub, yaitu, ya. Kemudian tujuan dari penyusunan program yang terdiri dari sub-sub program ini adalah agar lebih efisien, lebih mudah pemikiran dan pembuatan program, serta lebih cepat eksekusi program, mudah untuk melacak kesalahan. Nah, sub program atau subroutine ada dua macam. Yang pertama ada prosedur. Ya, prosedur adalah subroutine yang dibuat untuk melaksanakan tugas tertentu pada saat dipanggil tanpa menghasilkan suatu nilai setelah dipanggil. Jadi sub ini bisa dia berdiri sendiri, ya,
dia bisa tanpa si public ataupun private ya. Dia bisa berdiri sendiri. Jadi sub, nama sub, kemudian argumen, argumennya apa. Jadi seperti ini, kalau di dalam Visual Basic, dia ada, ini private juga bisa, dia berdiri, bisa berdiri sendiri seperti ini, si subnya. Ini tetap aktif ya. Cuman kenapa bisa ditambahkan private? Artinya private itu ya khusus untuk si bagian ini saja. Untuk bagian sampai di end subnya saja ini. Tapi kalau public class, ini public class from 1 ini public artinya secara keseluruhan ya. Ini. Ah, seperti itu. Bisa juga di sini kita gunakan sebagai public. Nih. Public class boleh. Cuman ini jarang di kita jumpai di public sub button. Artinya kita buat apa kita public si button ini. Nah, seperti itu. Biasanya cuma private saja. Jadi private itu ya khusus untuk si button klik satu saja. Button satu kliknya itu. Cukup untuk si buttonnya saja. Tidak untuk ke secara keseluruhan. Oke, baik. Kemudian, ya cara memanggil prosedur dalam program. Kemudian call, nama subnya apa. Kemudian argumen. Nama sub itu artinya ya seperti ini kalau nama sub. Button klik kah ataukah apa? Ya tergantung dari di sini ya, dari karena kita di form chat jadi ya tergantung dari sini ada checkbox, checklist, checklist box, list box dan lain sebagainya itu. Ini tergantung dari nama apa nama ini ya. Nama subnya apa? Oke, sip. Oke, mantap. Jadi ada public atau private sub, kemudian nama sub dan argumen-argumennya apa? Kemudian sampai end sub, cara memanggil prosedur dalam program seperti itu. Kemudian argumen adalah parameter-parameter yang berupa variabel yang nilainya dapat tetap atau dirubah oleh prosedur setelah prosedur dipanggil. Nah, itu pun juga prosedur juga ada apa? Ya argumen juga terdapat dua macam keyword. Ya ada by val, ada by ref. Ya, ini juga ada semua. Ini by val. Dan juga ada by val. Ini dia pakai by val 22 ya ini. By val 22. Ada by ref ya. Kita bahas satu-satu. By val itu apa? Parameter yang dikirimkan adalah nilai dari sebuah objek ya. Sehingga Anda tidak dapat mengubah nilai objek tersebut. Anda hanya dapat mengolah atau mengubah nilai objek tersebut di dalam sub function saja. Setelah subfunction tersebut selesai, perubahan nilai objek di subfunction tidak akan mengubah nilai yang sebenarnya. Ya, jadi by val itu dia tidak nilai yang dikirimkan itu adalah nilai yang dari berasal dari sebuah objek ya, sehingga Anda tidak dapat mengubah nilai objek tersebut. Berbeda dengan by ref. By ref sendiri parameternya itu dikirimkan adalah objek, sehingga perubahan nilai dari objek tersebut yang diolah atau diubah pada subfunction akan berakibat mengubah nilai juga dari, artinya si by val ini dia hanya bisa mengubah karena di sini by val artinya dia bisa mengubah objeknya, objek itu yang seperti ini objek. Nah, kalau si by ref itu ya by ref dia perubahan nilainya itu dapat berubah di pada subfunction ya. Subfunction itu ya apa? Siapa function itu yang di dalam private ini. Nah, itu seperti itu. Jadi by val itu dia bisa berubah karena dari si objeknya ini. Jadi bisa berubah dia bagian objeknya saja. Sedangkan si by ref itu berubah atau nilainya itu berubah berasal dari si functionnya. Function itu yang ini function. Nah, ini yang di dalam sini function ini. Function. Yang kemarin kita masukkan itu yang ada dim, as integer dan sebagainya itu ke bawah itu ada sebuah function seperti itu. Ya ini karena sudah mau waktu buka jadi saya skip dulu ya. Ya baik, saya kembali ya. Oke, sudah jalan. Ya jadi tadi saya ulang ya. Jadi pada argumen dapat ditambahkan dua macam keyword ya. Yang pertama itu ada by val. By val ya, parameter yang dikirimkan adalah nilai dari sebuah objek sehingga Anda tidak dapat mengubah nilai objek tersebut. Anda hanya dapat mengolah atau mengubah nilai objek tersebut di dalam sebuah subfunction saja. Setelah subfunction tersebut selesai, perubahan nilai objek di subfunction tidak akan mengubah nilai objek yang sebenarnya. By ref itu parameter yang dikirimkan oleh objek sehingga perubahan nilai dari objek tersebut yang diolah atau diubah pada subfunction akan berakibat mengubah juga nilai dari objek tersebut yang secara langsung.
Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa by fall itu ya itu nilainya dari sebuah objek ya. Sedangkan dari si by ref itu parameter yang dikirimkan adalah objek sehingga perubahan nilai dari objek tersebut dapat diolah. Ya, jadi by ref ini dapat diolah dari si nilai dari objek itu dapat diolah atau diubah pada subfunction. Jadi seperti itu. Jadi by ref itu ya kita bisa mengubah nilainya di dalam subfunction ya. Artinya subfunction itu ya function itu yang ada di dalam sini seperti dim dan lain sebagainya itu adalah sebuah function itu. Jadi function itu ya dari apa isi atau yang berada di dalam atau ini juga bisa dikatakan sebagai function ya. Ini adalah sebuah fungsi. Fungsi. Jadi artinya fungsi dari si button klik satu ya atau si button satu klik yaitu adalah si function ya atau isi dari si yang ada di dalam private sub. Sedangkan si byfall ya byfall itu ya nilai dari objek sehingga Anda tidak dapat mengubah nilai objek tersebut ya. Jadi seperti itu. Untuk contohnya dari private sub itu contoh yang pertama ya, itu ada private sub contoh satu ini adalah sebuah nama subnya byfall di mana ada str nama satu string ya. Ini ada biasanya disebut sebagai tipe data string ya, tipe data string di mana message box halo dengan str nama and sub ya. Untuk memanggilnya yaitu ya button satu klik sender object as object dan as event arguments ya. Arg ini artinya arguments ya. Kemarin sudah dijelaskan di struktur data. And terus button satu klik. Ya. Contoh satu baso ya. Jadi yang tampil adalah sebuah halo baso ya. Jadi si contoh satu ini ya. Ini contoh satu karena sudah dibuatkan si private subnya sebelumnya ya. Jadi pada saat si klik button, button 1 diklik, maka muncul message box di mana message box itu muncul kata halo ya. Halo ditambah str nama 1. Str nama 1 karena sudah disebutkan para variabelnya, sini ada sebuah variabel str nama 1 dengan tipe data string, maka yang terpanggil adalah baso ya. Baso. Contoh 1 ini contoh 1. Nah, dibuatkan sub nama subnya. Nah, jadi yang di sini adalah nama sub yang dipanggil. Si dari hasil dari variabel yang dibuat di atas di sini string dengan tipe data string ya. Jadi seperti itu. Kemudian keterangan di mana prosedur di atas merupakan suatu subroutine yang memiliki sebuah parameter dengan tipe string ya. Ini dan satu baris pernyataan dalam prosedur dengan ruang lingkup private ya. Private artinya ya seperti saya jelaskan tadi, private itu ya cukup untuk si button satu saja, tidak ke secara keseluruhan ataukah di dari button 2 atau button 3 ataukah label 1 label 2 text box dan sebagainya itu tidak. Jadi cukup hanya si area dari button satu saja. Kemudian contoh yang kedua itu ada public ya, ini public ya, public sub. Contoh 2 ada byfall str nama string ya, sama dengan parameter nama dengan tipe data string ya, maaf ini ya parameter ya. Kemudian byfall, kemudian str nama 2 string ya, tipe data string dengan message box ditampilkan adalah halo ya. Yang tampil adalah sebuah parameter str nama dan ditambah dengan kata dan ya. Kata dan kemudian ditambah lagi dengan parameter str nama 2. Untuk memanggilnya pada form lain, contoh dengan call form 2. Ini jadi dia buat sebuah dua form ya, dua form dia buat. Jadi ada form yang berbeda. Satu form itu diisikan dengan public sub, artinya public ini ya bisa secara keseluruhan. Jadi kita buatkan untuk di form 1 bisa dipanggil juga di form 2 nantinya. Karena dia tipenya public, artinya mendunia atau secara keseluruhan, jadi tidak private, ya dia bisa dipanggil di form 2. Private sub, kemudian button 1 klik. Jadi pada saat button 1 diklik, sender as object as event arguments. Handles button 1 klik ya, jadi call form 2, jadi dia memanggil form 2 ini sebenarnya pisah ya, ini call form 2 titik ya contoh 1. Nah, contoh 1 itu apa? Oh, ini aslinya contoh 2, ini bukan contoh 1 ya. Contoh 2 upin ipin, nah ini panggilan upin ipin. Jadi si contoh 2 itu adalah yang ester pertama, ester nama yang pertama itu adalah upin. Kemudian di sini ada ipin ya, ipin sini, ipin. Jadi str nomor 2 itu ada ipin dengan tipe data yang sama, string dan string, artinya tipe data string ya. Nah, seperti itu. Untuk contoh ketiga button 1 ada mari kita pulang. Nah, ini sub hanya sebatas ya, sedikit saja di ini. Batas. Ya contohnya seperti ini.
Mungkin kita buat contoh yang pertama ini ya. Untuk contoh yang pertama, kita buatkan si ini button 1, kemudian mari kita pulang button 1. Ini kemudian di bawahnya ada teks dari mari kita pulang. Ini kayaknya text box 1 ya dipakai. Berarti text box 1 di sini saya arahkan. Ya, kemudian sub tampil data, berarti kita buatkan dulu di sini ada sub tampil data. Jadi ini boleh diikuti ya. Ini diikuti. Tampil data. Ya. Kemudian ya oke. Setelah itu end sub text button 1 text mari kita pulang. Oke. Text button 1 dengan tipe data text ya sama dengan mari kita pulang ya. Pulang kemana? Pulang kampung ya. Text box 1 for color color azure ya. Oke. Text box 1 dengan tipe text dengan color kemudian azure. Ya, oke, azure. Azure oh for color sini. Text for color ya, bukan text ya, tapi for color. For color. Oke, sip. Kemudian text sahabat text box 1 di sini ada back color. Back color. Oh ya, oke. Ini saya geser dulu ya ini. Biar lebih mudah melihatnya. Oke, mana ini tadi untuk si kelas lain ya, gabungan. Kemudian di sini back color, ini artinya background color-nya itu kita kasih warna black, hitam. Kemudian text box ini dikasih nama text elegant. Artinya dia tata letaknya itu berapa, bagaimana bentuk apa horizontal kah atau bagaimana ya. Horizontal center, berarti dia berada di center atau tengah-tengah. End sub, oke, okay, selesai end sub. Aduh. End sub, man, end sub. Ya, oke, okay, langsung button 1 klik tampil data. Jadi kita panggil si nama subnya ya. Tampil data. Oke, okay, enter. Sip, ya. Kita save, kemudian kita coba jalankan. Kita running ya. Ya, proses, ya. Button 1 kita klik. Ya, mari kita pulang. Ah, itu seperti itu tampilnya. Jadi, seperti itulah bentuk dari si sub ya. Contoh dari sub contoh ketiga. Ini contoh ketiganya. Ya, kemudian ya ini boleh di screenshot kemudian masukkan ke dalam dokumennya. Nah, ini. Oke, sip. Kemudian perbedaan dari by ref dan by vol ya. Ini perbedaannya. Oke, ini karena saya pakai online ya ini. The Word-nya online. Jadi agak sedikit ini. Public class form 1 dim angka as integer di mana dia berbentuk tipe data integer. Iya, kemudian button ya. Ini boleh kita coba juga. Form 1 hasil prepared hasil and sub form 1 load hasil ya ini kayaknya enggak perlu ini kayaknya. Public class form 1 ya dim angka as integer ini yang pertama ini bagian pertama class form kemudian prepared sub hasil kemudian and sub private sub form 1 load handles my base load menampilkan kedua parameter memanggil prosedur dengan variabel di dalamnya hasil angka 1 angka 2 text box yang ditampilkan adalah 50 karena di sini angka 2 dia tipe datanya adalah apa tipenya by val ya by val itu tidak bisa kita ubah datanya ya ini maka dia bernilai 0 ya di sini jadi dia tetap nilainya di sini tetap dia tidak berubah. Si angka 1 ini dia tipe datanya apa? Dia bentuknya by ref. Makanya dia mengikuti yang ada di bagian si function-nya ini. Function. Nah, ini function nih.
Function itu yang berada di dalam sini private nih. Ini juga dikatakan sebagai function. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu bentuk dari contoh by val, kemudian by ref, dan juga sub ya. Contoh function ya, yang kedua ada function. Fungsi adalah subroutine yang dibuat untuk melaksanakan tugas tertentu pada saat dipanggil dan menghasilkan suatu nilai setelah dipanggil, sehingga fungsi dapat memiliki tipe data untuk nilai baliknya. Ini sudah berapa menit? 20 ya, oke. Private function, ya, ini ada private function, ya. Kemudian tambah, ini nama-nama ininya, nama subnya, nama functionnya ya. Karena kita sudah pakai function, berarti nama functionnya. Tambah by val as integer dengan tipe data integer, by val b as integer dengan tipe data integer juga as integer. Kemudian tambah sama dengan a tambah b. Jadi si a ini bentuknya integer, bentuknya angka, dan b juga bentuknya angka. End function nantinya menyelesaikan, jadi fungsi dari sini selesai. Kemudian pada saat button 1 diklik, maka tampil sebuah di dalam text button tambah sama di dalam kurung 3 dan 6. Oke, untuk latihan pertama kita buat ya, untuk latihan pertamanya dibuat, untuk latihan kedua mungkin nanti ya sebagai tugas juga. Ya sih kalau ini oke. Ini ada pakai input data, berarti pakai ini saya geser ke sebelah ya. Oke, ini mungkin saya perlebar dulu biar agak jelas ya. Oke, aduh terlalu besar. Nah, oke. Nah, ini bagus kalau kita hapus. Hapus. Ya, hapus saja. Dan jangan-jangan. Kita buat new project. Modul 7 contoh. Bukan. Di sini kan sudah buat ya. Berarti modul 7. Berarti modul 7. Latihan 1. Latihan 1. Oke. Yes saja ini. Ya, form 1 tetap oke. Okay. Di sini kita masukkan si toolbox, ada input, berarti dia pakai coba saya lihat. Di sini ini ada group box. Ini dia pakai ada group box-nya, dia pakai ini. Group box digeser ke sini. Kemudian ini dirubah, group box teksnya dirubah menjadi input data. Input data, sip. Kemudian kita masukkan label. Label, dan juga ada sebuah text box di dalamnya. Ya, ini kita copy paste saja. Bagian ini juga kita copy paste. Ya. Kode transaksi, kode transaksi. Kemudian ada nama pasien. Oke, oh, nama pasien terlalu panjang ini, kita panjangkan. Yap. Kemudian ini ada date tanggal ini ya. Dia pakai date tanggal. Di sini ada dead time picker apa? Dipakai seperti ini bentuknya, dead time picker. Iya, betul. Oke, seperti ini value-nya. Ya, mungkin seperti ini ya bentuknya. Kemudian klik button, button ya, button, button mana button? Button, oke, kemudian button-nya ada dua. Yang pertama simpan dan lihat data. Ini simpan. Kemudian yang kedua itu ada lihat data. Lihat data. Oke. Kemudian ini ada tiga. Saya kurang tahu ini ada list box apa ini mungkin aja. Index, text box, lihat data, lihat list box atau oke. Betul.
Saya pakai list box ya, list box. Saya masukkan list box, ada list box di sini satu lagi, dan di sini satu lagi si list boxnya. Berarti kita samakan panjangnya, kita samakan panjangnya. Ini saya geser juga biar sama panjangnya, mungkin geser sedikit. Iya, oke, okay. Geser sedikit lagi. Iya, oke, okay. Oke. Okay, setelah selesai ini saya tambah ke bawah sedikit ya. Ini kita inputkan satu lagi kode. Ini ada nama mahasiswa. Di sini teks, saya butuh teks. Oke, okay, teks. Nama mahasiswa. Ya, oke. Okay. Ini nama kalian ya di sini. Setelah itu kita masukkan codingannya, class form 2. Saya butuh button klik 1 di sini. Ya, simpan. Nah, oke. Okay. Ini ada private class from 1, from 2 codingan. Oke, okay, berarti sini private data berobat. Berobat ada 5,3 S string. Yang di data string ya. Kemudian private index data s byte sama dengan 0. Kemudian oke, okay, selesai. Ada private. Oke, okay, private button 1 klik simpan. Simpan simpan data. Ya, ini nanti kita buat ya, end sub selesai. Kemudian private private simpan data, private sub simpan data. Ini ke server besar sedikit ya. Oke, okay, kemudian if ya, ini harus konsentrasi ya teman-teman. Lebih dari 5 then maka message box ya, message box ada tampil sebuah list sudah penuh. Oke. Okay. Setelah itu else ya, else di bawahnya ada else. Else, else itu diisi dengan data berobat, oke? Okay? Dengan indeks data, ya, koma 0, plus kurung dan text box, oke? Okay. Text box 1. Tipe data teks. Oke, okay. Kemudian data berobat lagi. Data berobat. Buka kurung indeks lagi. Koma 1 sama dengan teks box 1 dengan tipe teks. Ya, oke. Okay. Kemudian data berobat lagi. Data berobat indeks data koma 2 sama dengan format format data time picker. Data time picker, mana time picker, ada ini harusnya ada yang data time picker, mana data time picker. Oh, that bukan data tapi that time picker 1 value dengan nilai apa? DD MM sama YYY. YY-nya 4 kali. Dengan tipe data to string. Oke. Okay. Kemudian index ya, index data sama dengan index data ditambah 1. Text box 1 dengan tipe teks sama dengan ini diisi kosong ya, maksudnya kosong itu default. Text box 2 dengan tipe teks sama dengan, sama juga default juga dia. Text box 1 fokus fokus ya, and if selesai ya. Kemudian end sub, oke, okay. Di button 2
Itu ada lagi bagian dua ya. Jadi ini harus fokus ya. Lihat data. Lihat data. Jadi kita buatkan pemanggilannya. Handsup ya, karena belum ada kita buatkan di private-nya. Jadi kita buatkan private-nya. Private sub lihat data. Ya, oke. Sub. Oke. Ya, in sub. Oke. Terus dim ya, dim as byte ya. Tipe data byte. Di mana if index index data lebih dari 0, maka this box 1 this box kenapa tidak ada tampil si list boxnya? Oh, saya salah buka. Aduh, bukan list view tapi list box ya. List box, oke, list box. Aduh, saya salah tarik, boy. Ini saya geser-geser ke atas sedikit lagi. Ya, geser-geser ke atas sedikit lagi. Tinggal copy paste saja ini. Ini juga di copy paste. Bagian ini di copy paste, geser-geser. Biar muat. Oke, lanjut list box. Aduh, aduh. Belum, belum, belum. Saya belum mau jalankan. List box 1 ya. Items. Kemudian clear ya, clear. Ya, kemudian list box 2 sama items juga. Kemudian clear. List box 3 items sama clear. Oke. For ya, kita pakai for i sama dengan 0 to index data dikurang 1. Ya. Kemudian list box, di mana list box 1 items add ya. Data berobat i, 0 ya, belas kurungnya dua kali ya. Oke, lanjut list box 2 itu ada itemsnya. Itemsnya itu adalah add data berobat ya, kemudian data berobat, data berobat ya, berobat i1 ya. Oke, jadi ini harus benar-benar fokus ya dalam melihat videonya, takutnya nanti ada yang salah. Add ya, list box 3 add, kemudian data berobat. Oke, kemudian data berobat i2 ya. Next and if and sub and class. Oke, cukup ya. Jadi seperti ini codingan kita hari ini ya. Lumayan juga panjang ini kita punya codingan. Oke, kita coba running, kita punya program. Ya. Gak bisa jalan dan tidak error, dan semoga tidak ada error. Ya, oke. Okay. Contoh kode transaksi, dia tipe datanya apa tadi ya? Tipe datanya. Bebas kan ini? 1, 2, 3. Nah, pasti adalah Prabowo contoh ya. Prabowo. Saturday, di sini ada contoh Sunday ya, hari Minggu. Simpan, coba lihat data. Oh, iya, oh ada yang masuk, ada yang salah. Harusnya di list box 2 itu nama pasien ya, nama pasien yang tersimpan. Jadi si simpan data itu harusnya nama pasien. Nah ini. Di sini harusnya text box 2. Di sini harusnya text box 2 di sini. Nah, ini text box 2. Oke. Okay. Oke, okay, save, kemudian kita jalankan lagi.
Jadi aplikasi ini ya seperti kita membuat sebuah data pasien ya. Contoh kayak kode transaksinya 123, nama pasiennya Prabowo. Kemudian dia masuk di hari Minggu, contoh. Simpan, kemudian lihat data. Jadi yang masuk adalah Prabowo, kemudian si tanggalnya, tanggal berapa dia masuknya. Jadi seperti itu. Oke, seperti ini contoh dari program kita. Kita buat sudah apa? Kita sudah buat berhasil membuat sebuah program berbasis desktop. Ya, ini program berbasis desktop, desktop ya untuk inputan nama data pasien ya seperti ini bentuknya. Ini contohnya contoh sederhananya seperti ini. Tapi untuk lebih pengembangannya bisa teman-teman kembangkan. Nah, ini apa tadi message box list sudah pun contoh kita masukkan lagi kode transaksi 1233 ya contoh nama bebas Abdi lah Abdi Abdi sama juga simpan lihat oke dan 12345 kemudian si Adam sama juga kemudian si 12345 56 kemudian si Farul contoh Farul ya kalau ada namanya Farul di sini kelas ya mohon maaf ya. Ini hanya contoh saja ya, ini hanya contoh 1, 2, 3, 4 1, 4, 5, 6 lah contoh. Nama pasiennya Gigi ya. Simpan, lihat data. Kita coba, ini kan sudah 5 karena di sini lebih dari 5 itu dikatakan penuh. Nah, kita coba, ini kita coba. Sini kita masukkan guni ya. Simpan lihat. Oh, dia masih tersimpan. Seharusnya tidak tersimpan ya. Coba lebih dari 5. If index lebih dari 5, maka message box list penuh. Harusnya dia tidak tersimpan. Coba 567 Vivi simpan. Oh ya, ini sudah penuh. List box sudah penuh 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 ya. 6. List box sudah penuh. Jadi tidak bisa lagi diinputkan. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini bisa di screenshot, kemudian masukkan ke dalam dokumennya, ya. Simpan, ini jangan lupa namanya diganti ya, sini. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya rasa cukup ya, pertemuan kita. Dan jangan lupa selalu untuk absen dan tetap berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa absen.